Elevasi air laut beberapa hari ini yang terjadi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah sangat tinggi. Ketika banjir rob terjadi, air rob sampai ke ruas jalan hingga ke kawasan Jetayu Pekalongan. Pantauan di lapangan, Minggu, 22 Mei 2022, malam, banjir rob menggenangi beberapa ruas jalan. Bahkan, kawasan Jetayu Pekalongan yang biasanya tidak tergenang beberapa hari ini tergenang banjir rob. Selain itu juga, beberapa rumah yang ada di pesisir utara Kota Pekalongan, seperti di kawasan Bugisan, Kecamatan Pekalongan Utara. Kemudian, untuk ketinggian air sendiri bervariasi dari 10 cm hingga 35 cm. Banjir rob ini juga membuat menurunnya omset pendapatan pedagang yang berjualan di kawasan Jetayu Pekalongan, seperti yang dikatakan oleh Ani Priyati, 54, warga Jalan Merak Panjang, Kota Pekalongan mengatakan, dua hari ini banjir rob yang terjadi di Kota Batik memang cukup besar. Dari malam Minggu kemarin dan malam ini, banjirnya cukup tinggi hingga sampai ke kawasan Jetayu Kota Pekalongan. Demikian info banjir rob, semoga warga baik-baik saja.